Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk menunaikan salat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Pertama-tama, izinkanlah hati memberikan wasiat agar kita senantiasa hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang tulus dan mendalam. Takwa adalah rasa takut yang penuh penghormatan kepada Allah yang membimbing kita untuk menjalankan setiap langkah dengan hati-hati, sehingga kita dapat. Men tidak menyimpang, sehingga kita tidak menyimpang dari pintunannya. Dengan takwa, kita akan selalu berusaha menjalankan segala perintahnya dalam semua aspek kehidupan. Pada kesempatan ini, Khotib ingin menyampaikan khutbah dengan tema integritas sebagai landasan membangun inovasi. Saya akan mulai dengan fakta integritas saat ini. Kemudian saya akan lanjutkan dengan mengapa hal-hal yang negatif itu terjadi dan bagaimana solusinya. Hadirin jamaah Jum'at rahimakumullah. Bagaimana realitas integritas saat ini? Pendidikan tinggi di Indonesia sedang menghadapi krisis integritas yang serius. Fakta-fakta memalukan -fakta tentang pelanggaran etika dan kejujuran oleh beberapa oknum perguruan tinggi mencoreng reputasi akademik nasional. Beberapa pelanggaran ini termasuk penggunaan jurnal predator untuk publikasi, kecurangan dalam proses kenaikan pangkat dan tidak jujurnya dalam pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. Perilaku tidak jujur ini menunjukkan hilangnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan ketulusan dalam dunia akademik. Padahal Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam dunia pendidikan sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta pers didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketidakjujuran dalam pendidikan tinggi selain akan merusak reputasi institusi akademik juga akan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil penelitian atau inovasi yang dihasilkan. Kecurangan akademik berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pendidikan, karena akademisi yang tidak kompeten akan menduduki posisi-posisi penting. Generasi muda yang meneladani akademisi tidak jujur akan memiliki persepsi yang salah tentang nilai-nilai integritas dan etika. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang integritas? Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Ayat-ayat dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 42, dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, dan surat At-Tawbah ayat 119 mengajarkan pentingnya menegakkan kebenaran dan bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan. Ketidakjujuran dalam pandangan Islam tidak hanya merusak reputasi individu tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Integritas adalah bagian penting dari iman dan merupakan dasar dari kehidupan yang beretika dan bermoral, ketika individu dalam dunia pendidikan mengabaikan nilai-nilai ini, mereka tidak hanya melanggar prinsip-prinsip akademik, tetapi juga nilai-nilai agama yang mereka anut, yaitu pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. dan hasil-hasil yang mereka capai. Hadirin jamaah dua rahimakumullah. Mengapa ketidakjujuran dan ketidaktulusan ini terjadi? Ketidakjujuran dan ketidaktulusan di dunia pendidikan bisa terjadi karena berbagai alasan. Di antaranya adalah tekanan untuk berprestasi. Sistem evaluasi yang belum efektif, motivasi ekonomi, serta kurangnya pengawasan dan penegakan aturan, muara atau akan masalah dari kejadian ini adalah karena lemahnya iman dan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, lemahnya iman membuat individu lebih rentan terhadap kebodohan untuk berbuat tidak jujur dan tidak benar. Mereka mungkin merasa bahwa kesuksesan duniawi seperti pangkat dan jabatan lebih penting daripada integritas dan kejujuran yang diajarkan dalam agama Islam. Ketika iman seorang tidak kuat, nilai-nilai moral dan etika cenderung terabaikan. Mereka mungkin melihat ketidakjujuran sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan pribadi tanpa memperhitungkan dampak negatif jangka panjang bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Cinta dunia yang berlebihan juga dapat menyebabkan individu memprioritaskan keuntungan materi di atas segalanya, sehingga mengorbankan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Dalam konteks pendidikan tinggi, fenomena ini bisa terlihat dalam bentuk berbagai pelanggaran etika akademik seperti publikasi di unal predator, manipulasi data riset, dan plagiarisme. Padahal dalam ajaran Islam, integritas merupakan salah satu pilar utama yang harus ditindung tinggi. Ayat-ayat dalam Al-Quran mengajarkan pentingnya kejujuran dan kebenaran sebagaimana bagian dari iman sebagai bagian dari iman yang kuat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah berfirman yang aslinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Juga di dalam surat Az-Zumar ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, Sesungguhnya kami menurunkan kitab kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas kepadanya. Terkait dengan kejujuran, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya keduduran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang yang selalu berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang yang selalu berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadirin yang majelis rahimahumullah. Bagaimana solusi terhadap permasalahan di atas? Memperkuat iman dan mengurangi ketintaan terhadap hal-hal duniawi -hal dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah ketidakjujuran di dunia akademik. Dengan iman yang kuat, individu akan lebih mampu menahan godaan untuk berbuat curang dan lebih menghargai nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan ketulusan dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam dunia akademik. Allah Ta'ala berkirman dalam surat Al-Hazab ayat 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Juga dalam surat Al-Habib ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda Terkait dengan cinta dunia, Rasulullah Wasallam bersabda, Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalah kesalahan. Hadirin jamaah sejumlah rahmatullah. Dalam dunia yang terus berkembang, integritas harus tetap menjadi landasan dalam setiap inovasi. Melalui integritas, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah kemajuan yang kita capai tidak hanya memberikan manfaat bagi kita, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Dengan memegang teguh nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan ketulusan, kita dapat menciptakan inovasi yang tidak hanya canggih tetapi juga beretika dan bermanfaat bagi umat manusia. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang kita lakukan akan membawa kebaikan dan berkah bagi dunia. Barakallahu <tuh> liwalakum fil quranil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa inna huwa samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-azim إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأذن بدأ في نفسه وسلام ملائكته بكل سب وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال محمد وعلى انبيائك وابصر وملائكه المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك

walli gali la bi gali la yo month be allahumma wa sal lip musarrif qul rubb sarif qul rubbana allahumma la tadzna illa waftah wala hamman illa faragta wala illa faragta ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قرعتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأحيان وسلم تسليما كثيرا عباد الله <سؤال> إن الله <سؤال> يأمر الأرض <سؤال> والإحسان <سؤال> وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عنكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزلكم ورزق الله أكبر الصلاة